Pada hari ini, perkembangan teknologi telah merubah ekosistem pendidikan. Melalui integrasi Internet of Things, transformasi mendesak kita bergerak seiring memacu ke arah pendidikan yang lestari tanpa sempadan. Teknologi dalam pendidikan apabila digabungkan dengan kaedah konvensional akan mewujudkan suasana pembelajaran bermakna yang berlandaskan digital. Mencabar tetapi menyeronokkan. Subjek yang sukar atau membosankan boleh menjadi lebih menarik melalui pengajaran secara maya. Sebagai seorang guru bahasa Inggeris, saya menitik beratkan penglibatan murid dalam pengajaran dan pembelajaran. Teknologi digital telah memberikan saya peluang di hujung jari melaksanakan tanggungjawab dengan lebih efisien. Channel English Made Possible with Teacher M yang dihasilkan di saluran YouTube telah memperluaskan batasan pengajaran saya dengan murid di mana mereka dapat akses pada setiap masa dan di mana-mana saja. Murid saya bukan sahaja di sekolah, bahkan di setiap negeri di seluruh Malaysia, malahan kini berkembang sehingga ke peringkat antarabangsa. Naratif baharu ini juga membuka peluang bagi saya mendedahkan anak-anak murid dalam penghasilan konten digital berlandaskan pendidikan. Sebuah mini studio yang ditubuhkan di sekolah dijadikan tempat untuk melatih murid dalam penulisan skrip, penyediaan grafik dan visual, rakaman serta olahan video. Melalui usaha ini, Teacher M at Hip SMKAJ di saluran TikTok berjaya dilancarkan dengan mendapat tontonan yang sangat menggalakkan. Penggunaan pelantar digital seperti Delima 2.0 yang disediakan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia juga memberi peluang kepada saya untuk memuat naik pelbagai bahan pengajaran yang mudah diakses oleh murid-murid. Saya juga membuat pelbagai perkongsian dengan rakan-rakan guru tentang kaedah serta amalan-amalan terbaik ke arah pendigitalan dalam pendidikan. Transformasi pendidikan yang seiring dengan revolusi terkini mencorak pengajaran yang lebih fleksibel dan sinergi. Ia adalah kunci ke arah kemajuan pendidikan yang berpanjangan.